sawiji dicampur roti segar di teati. Wah, segar. Mbak Yu Asli masih di sini menemani Anda semua. Tamune di oh, ulang geng. Kok sik takut ki opo ndak ya enggak ya pisan-pisan kemayu ning kamera ngono lho, ora apa-apa. Oh, kowe kok aja gaya ning kamera, ndak kaya model. Ayo, melu aku kamerane. Model pesugihan kowe iki. Lah pindah mriku mohon nggih. Ada bonan gue kisin lah. Enten apa? Kau kan jaya, kau. Kaya lo neng film-film kartun. Oh, kaya jengking. Kartun apa? Neng film-film kartun mana kaya lo? Ya, nih tepuk tangan dulu buat teman-teman dari golongan darah resus negatif yang masih setia bersama kita malam hari ini ya. Malam ini juga masih ada Mbak Dian nih yang hadir ya. Mbak Dian juga tentunya dulu mengetahui resus negatif awalnya dari donor darah dulu nggih. Atau gimana? Bisa diceritakan nih pengalamannya kayak pengen disampaikan. Monggo. Begini, jadi awal pertama kali saya aku bacakan deh, mau ini orang ketuk-ketuk. Monggo. Awal pertama kali mengetahui saya resus negatif itu di tahun 2009. Jadi sudah... Oh, belum lahir? Sudah lama dalam kali itu. 2009? Waktu itu di awal tahun 2009, pas kebetulan ibu saya harus sakit dan harus menjalani operasi dan operasinya dua kali. Terus ada operasi dua kali sesuai prosedur rumah sakit dan operasi semua dicek termasuk untuk darah. Golongan darah. Baru ketahuan di situ kalau ibu saya resus negatif. Jadi ibu saya itu resus negatif. Karena setahu kami, ibu saya itu hanya O waktu itu, golongan darah ya, di tahun 2009. Kemudian dari situ, kami dari anaknya tiga itu, yang kebetulan O, itu hanya saya. Kemudian saya cek untuk donor buat ibu saya. Karena waktu itu kebetulan dua kali operasi harus membutuhkan 9 kantong di tahun 2009. Padahal waktu itu, untuk resus negatif pendonor belum itu ya? Belum banyak yang belum sekarang banyak. Karena belum masih minum iya, sekali betul. Waktu itu jadi keluarga juga sempat panik bingung ya nah, sempat panik sempat shock juga waktu itu kemudian saya cek darah dan dari situ saya tahu kalau saya resus negatif tapi kebetulan lagi saya waktu itu hamil jadi kalau hamil sama. Tidak bisa untuk donor. Akhirnya bekerjasama dengan PMI, kami lintas daerah untuk mendapatkan. Kalau waktu resus. Itu telekomunikasinya pakai apa ya kan belum pusum. Ya. Belum begitu. Belum begitu bumi. Sudah ya. Oh, aku cek neng alas ketok. Ora, aku iki aku nang hubungi kowe kan cek karo intercom. Daerah kentongan. Gitu ya. Jadi begitu ceritanya. Jadi di tahun 2009, kemudian di tahun mulai tahun 2012 saya mulai aktif menjadi pendonor. Pendonor. Ya, pernah beberapa tahun saya hampir rutin per 3 bulan untuk donor. Tetapi sekarang karena kebetulan sudah banyak teman dan banyak saudara. Jadi tahu. Jadi bergantian, iya. Jadi sejak mengetahui resus negatif sampai sekarang Mbak Dian sudah berapa kali donor? Kurang lebih sekitar 12. 12 kali. Iya. Itu kalau ada yang membutuhkan baru iya, donor. Hanya luar biasa. Kalau dari PMI sendiri bagaimana ini tentang ketersediaan golongan darah dengan resus negatif? Iya, terima kasih. Sebenarnya di tahun 2009 itu pun sebenarnya kita sudah ada untuk kelompok resus negatif. Cuman jumlahnya tidak sebanyak ini dan mungkin karena komunitas ini belum banyak berjalan, sebenarnya sudah ada waktu itu. Kita sebenarnya beberapa kali ada permintaan dari luar untuk resus negatif. Kita punya data yang jumlahnya mungkin tidak terlalu banyak seperti sekarang.
kita akan komunikasi kepada pendonor untuk diundang ke PMI, ya. Jadi untuk datang karena ada permintaan seperti itu. Yeah. Dan jumlahnya kita sebenarnya cukup, apalagi sekarang, ya. Kalau dulu aja sebenarnya bisa, ya, hanya karena ini tadi komunikasi kita dengan rumah sakit tentang risiko negatif belum begitu lancar saat itu. Tapi sekarang sudah banyak, apalagi beliau-beliau ini yang ada di komunitas ini, sosmed sekarang yang memudahkan untuk mensosialisasikan ini. Kemudian yang jelas di Solo kebutuhan untuk resus negatif cukup, ya Bapak Ibu, ya. Ini dari Bapak Ibu. Kita kan jadi enggak perlu khawatir. Iya. Sebentar. Kalau kamu itu apa? Aku, darahnya apa? O positif. Aku juga O lo. Lah wong satu sedulur ya padha. Oh iya ya. C sak uyuh ya. Jadi gini kan, ada resus positif dan ada resus negatif. Spesifikasi khususnya tentang resus negatif. Ya, yang jelas resus negatif kalau suatu saat butuh seperti tadi ya Ibu, ya. Tadi ya harus diberikan resus negatif juga, karena kalau diberikan dengan resus positif dia akan membentuk anti atau melawan. Di awal permintaan pertama atau penambahan pertama mungkin dia belum membentuk anti yang sangat kuat, mungkin masih aman ya saat masih itu. Masih malu-malu. Iya, istilahnya masih malu-malu untuk melawan. Ini gambaran yang mudahnya. Tetapi nanti pada waktu ada tambahan transfusi lagi, misalnya diberikan hal yang sama, dia akan semakin kuat melawan. Jadi darah yang dimasukkan ditransfusikan ini bukannya menolong, justru nanti di dalam tubuh akan dirusak. Kalau misalnya ada beda resus. Nah ini yang kita sarankan, makanya kalau ada yang resus negatif ya diberikan yang sesama resus negatif. Ini cara mudah untuk menyampaikan kepada masyarakat seperti itu. Ternyata itu sangat berbahaya sekali ya. Jadi kita memang harus benar-benar mengetahui resus darah kita gitu ya. Nah Mbak Feni, ini dihimbau dong tolong ini untuk warga-warga Solo Raya ini ya. Ini kalau dari komunitas sendiri, bagaimana cara komunitas untuk apa namanya menyadarkan masyarakat? Ya, biasanya kalau kita mulai dari hal yang paling sederhana, Mbak Yu, itu dari diri kita sendiri sebisanya mengetahui resus negatif itu apa dulu. Jadi kita memahami diri kita sendiri dulu. Dari situ kita coba memberikan pemahaman ke sekitar kita. Ya. Misalnya kalau saya dengan Mbak Yu berteman, Mbak Yu sudah tahu belum golongan darahnya apa, resusnya apa, terus. Kalau misalnya kebanyakan tuh belum. Kalau Mbak Yu ini kebetulan malah sudah tahu. Ya, oh, karena saya rutin positif. Donor. Nah, tapi kan kebanyakan sebagian masyarakat kita masih awam. Ya. Jadi kebanyakan tadi seperti yang disampaikan Dokter Kunti cuma tahu ABO-nya saja, resusnya nggak tahu. Betul. Terus biasanya kalau sudah dijawab golongan darah saya ini resusnya apa? Wah, resus itu apa ya? Biasanya lanjutnya gitu. Ya, ya. Nah, dari situ kita bisa mulai bercerita. Perlu loh untuk mengenal resus darah kita. Gitu. Seperti yang disampaikan Dokter Kunti tadi bahwa yang resus negatif itu hanya bisa diberikan resus negatif. Betul. Jangan sampai nggak minta jika suatu saat ada kebutuhan, entah itu karena sakit, entah itu karena kecelakaan. Di mana sebagian dari kebutuhan resus negatif itu biasanya pada saat-saat seperti itu baru tahu golongan darahnya resus negatif. Jadi kita bisa mungkin tahu lebih awal supaya kita bisa mengantisipasi, bisa lebih menjaga, dan yang lebih penting lagi, kalau kita tahu kita resus negatif, kita punya satu kesempatan istimewa yang diberikan Tuhan untuk menolong orang yang membutuhkan. Karena hanya yang resus negatif yang bisa diberikan. Kalau cek resus itu juga berarti sekaligus ketika kita cek golongan darah atau gimana? Sama, ya. Sama. Proses kita pada waktu golongan baik ABO itu nanti setelah punya lagi ada cek untuk sekaligus untuk resusnya. Ya. Kalau misalnya Mbak Yu itu donor darah, pemeriksaan kita mungkin dengan slide seperti itu. Ya. Nanti kalau sudah dibawa di PMI, diperiksa lebih detail lagi dengan metode yang lebih canggih lagi untuk memastikan lagi. Jadi untuk teman-teman ini tidak satu golongan darah tok, tapi macam-macam, tapi resusnya negatif. Dari semua golongan darah A, B, O, dan AB, yang paling sedikit dengan resus negatif golongan darah apa? Kalau golongan darah ABO, AB aja yang paling sedikit, AB. Tentunya berarti sama. Otomatis nanti yang otomatis paling jarang. Sedikit ya. Iya, paling sedikit. Begitu, ya hampir sama seperti itu. Cuma ada yang AB? Ada. Oh ada juga. Kebetulan ada. Aku AD. Golongan darahku AD. Solo. Iya. Jogja. Tapi nanti kalau khusus yang AB, nanti di parkiran dapat surprise. Oh, iya. Cukup menukarkan kupon karcis di
Satpam sudah ada door prize ya. Door prize toh? Kendaraan itu tenang loh. Monggo, Mbak Feni aja ingin disampaikan lagi. Selain itu juga kadang kita bersama teman-teman ini bersama-sama mengadakan semacam sosialisasi sederhana gitu Mbak Yu. Jadi yang pernah kita lakukan itu kita mengikuti satu event yang melibatkan cukup banyak masa yang hadir. Di sana kita bagi-bagi brosur sambil bercerita rhesus negatif itu apa. Cuman memang dari pengalaman yang kami lakukan, pada saat itu tidak terjaring satupun yang rhesus negatif. Tapi kami tetap senang karena informasi itu setidaknya sampai ke masyarakat yang lebih banyak. Betul. Untuk mereka bisa menyadari, oh berarti saya perlu ya ngecek golongan darah saya dan rhesus saya. Jadi waktu acara itu pun mereka juga sekaligus ngecek ya? Kebetulan waktu itu tidak, belum ada karena acara semacam festival gitu mahasiswa jadi kita hadir sana hanya untuk memberikan informasi. Betul. Terus juga sempat sekali waktu kita lewat radio yang ini pangsa pasarnya itu anak muda. Karena harapan kita yang muda-muda ini punya satu semangat pinter. Iya, tidak boleh saya sebut. Iya, jadi setidaknya yang muda-muda ini jadi punya semangat untuk pertama donor darah dulu. Okay. Karena dengan mereka donor darah, selain mereka membantu sama, mereka akan tahu nanti mereka sendiri golongan darahnya apa, resusnya apa. Gitu. Nah, untuk dari komunitas sendiri, nama komunitasnya apa mungkin boleh disampaikan untuk warga Solo Raya ini, supaya lebih luas lagi informasinya. Oh iya, kalau untuk di kota Surakarta sendiri, kalau lebih spesifik lagi, kalau misalnya biasa berurusan dengan darah itu di PMI Kota Surakarta. Kalau di PMI Kota Surakarta kita ada Persatuan Donor Darah Langka Kota PMI Kota Surakarta. Kemudian khusus untuk rhesus negatif ini juga kita berusaha untuk membuka jejaring yang lebih luas lagi. Tidak hanya di Solo Raya tetapi juga kota-kota lain di sekitar kita di Jawa Tengah bahkan di seluruh nasional. Di Indonesia saat ini untuk rhesus negatif sendiri ada satu komunitas Mbak Yu, Rhesus Negatif Indonesia. Rhesus Negatif Indonesia. Iya, jadi kalau Rhesus Negatif Indonesia ini dia mewadahi seluruh pemilik golongan darah rhesus negatif. Di sini manusia langka semua. Iya, jadi tidak membatasi dari suku apa, latar belakang usianya apa, pekerjaannya apa, kondisi kesehatannya bagaimana, sepanjang diketahui mereka adalah rhesus negatif. Silakan untuk mengontak Rhesus Negatif Indonesia supaya bisa bergabung dan nanti dikumpulkan dengan komunitas yang ada di daerahnya masing-masing. Wow, gitu. Luar biasa perbincangan kita malam hari ini ya. Terima kasih sekali Mbak Meni, terima kasih sekali Bu Dokter Kunti, terima kasih Mbak Dian. Ya, kita sudah sampai di penghujung acara kita pada malam hari ini ya. Tetap saksikan, jangan lupa Ronde Asli setiap hari Kamis jam 8 malam. Terima kasih. Wiji dicampur roti seger di teh ati.